Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, salam jumpa kembali lagi bersama Sukani TV. Sebelum lanjut mari kita tekan tombol subscribe agar kita selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Oke Sobat, hari ini kita akan melihat pemandangan indah di sekitar Jalan Alternatif Sikup Kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi. Selain pemandangan yang indah, di lokasi ini ada salah satu masjid yang unik, yang berbentuk perahu. Menurut info dari warga setempat yaitu Kampung Sikup, masjid yang berlokasi di Jalan Alternatif Cicuruk Parungkuda atau tepatnya di Kampung Sikup RT 03 RW 08, Desa Purwasari Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Dan masjid ini berada di dekat jalan alternatif berada di samping kiri jika kita melewati dari arah Sukabumi. Tidak heran jika begitu banyak jumlah masjid yang tersebar di seluruh negeri ini, mempunyai keunikan tersendiri. Di balik masjid punya keunikan sendiri. Di sekitar masjid ini pun, rencananya akan dibuat tempat wisata, seperti wisata religi, dan ada juga tempat wisata lainnya seperti kolam renang, waterpark dan lain sebagainya. Masjid ini dijadikan destinasi wisata yang sangat menarik. Beberapa bahkan bergaya arsitektur unik dan menawan sehingga membuat orang yang melihatnya akan merasa kagum dengan bentuk serta desainnya. Di antara yang paling menarik perhatian, adalah masjid dengan arsitektur bergaya perahu, dengan warna yang mencolok dengan warna pink ungu, dan kubah berwarna emas. Dan masjid ini pun disuguhkan pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Serta masjid ini berdekatan sekali dengan jalan tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Cibadak. Bertepatan sekali di jembatan tol terpanjang di Bocimi Seksi 2, yaitu jembatan Cisesupan Kampung Sikup. Oke sobat, demikianlah info hari ini, salam jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.